Ukraina kini menggunakan teknologi baru bernama Clearview AI sejak Sabtu 12 Maret 2022 lalu. Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi wajah korban perang. Selain itu, teknologi tersebut digunakan untuk mengungkap penyerangan Rusia. Teknologi ini mulai diterapkan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina. Clearview AI sendiri merupakan perusahaan pengenalan wajah asal Amerika Serikat. Menurut penuturan penasehat Clearview Lee Woloski, Ukraina mendapatkan akses gratis ke mesin pencari Clearview untuk wajah. Hal itu dimaksudkan untuk pihak berwenang memeriksa orang-orang yang melalui pos-pos pemeriksaan. Rencana penggunaan teknologi ini mulai dilakukan seusai Rusia menyerang Ukraina. Perusahaan yang memproduksi teknologi ini hanya menawarkan untuk Ukraina dan tidak untuk Rusia. Hal itu sebagai bentuk bantuan. Kini teknologi tersebut sudah mulai digunakan, yakni sejak Sabtu 12 Maret lalu. Teknologi ini diklaim berguna untuk mengungkap penyerangan Rusia, memerangi informasi yang salah, dan mengidentifikasi korban perang. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!